the size of the thing. Oh my gosh. And I'm taking a movie of it. This is not a fish you want to run into. That is an oarfish, also known as the doomsday fish. But they are extremely rare. And people say seeing them is very bad luck and means something terrible is coming. In fact, 20 doomsday fish washed up ashore in Japan 2011, just before the notorious earthquake happened. Di dalam lautan yang dalam, rahasia yang tersembunyi, ikan yang misterius, dianggap penjaga kebenaran. Mereka berenang di antara gelombang yang gemuruh, seolah-olah mereka membawa pesan dari alam yang tersembunyi. Mata yang tajam, memandang ke dalam kedalaman lautan, seolah-olah mereka memahami bahasa rahasia alam. Ketika mereka muncul, bergerak dengan tahta, seolah-olah mereka adalah penjaga dari malapetaka. Tanda-tanda kecil, petunjuk dari laut, dalam keheningan, mereka berkata tentang gempa dan bencana, misteri yang menyelimuti ketika mereka muncul. Seolah-olah mereka adalah penjaga rahasia alam yang tak terpecahkan. Namun, di balik mitos dan legenda yang berkecamuk, mungkin saja pesan dari alam telah disampaikan melalui kemunculan mereka. Mungkin ada yang bisa dipahami tentang keajaiban alam dan kisah yang belum terungkapkan. Bersama kita renungkan, di hadapan lautan yang luas, tentang kemunculan ikan dan maknanya yang tak terpecahkan. Dan meski misteri itu terus bergulir, kita dapat belajar dari kebijaksanaan alam yang dalam. Oarfish dilaporkan sebagai ikan soliter, atau biasa hidup sendiri. Beberapa genus, seperti Regalechus, yang berusia dewasa mampu berkembang hingga sepanjang 1-7 meter. Menurut sejumlah laporan penampakan, oarfish tersebar di sejumlah kawasan perairan, termasuk juga di wilayah kutub hingga di laut tropis. Persebaran itu dipengaruhi oleh sumber makanan yang tersedia, karena oarfish cenderung hidup di tempat yang memiliki ketersediaan makanan yang mumpuni. Makanan oarfish beragam, mulai dari zooplankton, udang, krustasea kecil, ubur-ubur, dan cumi. Oarfish diketahui hidup di zona pelagik yang merupakan kawasan laut. Dengan rata kedalaman 3,68 km hingga maksimum 11 km dan terbagi menjadi 5 subzona. 5 subzona itu adalah epipelagik 0 sampai 200 meter, mesopelagik 200 sampai 1000 meter, batipelagik 1000 sampai 4000 meter, abisopelagik 4000 sampai dasar laut, dan hadopelagik dasar laut. Karena biasa hidup di lautan dalam, oarfish menjadi salah satu ikan yang sulit ditangkap dan membuatnya menjadi sulit diteliti. Hanya ada sejumlah penangkapan dan penampakan yang dilaporkan tentang oarfish. Ordo Lampiformes adalah jenis ikan bersirip kipas ray finfish. Lampiformes merupakan ordo yang mencakup sekitar 96% jenis ikan yang ada di lautan. Sirip kipas dan sirip panggul merupakan organ tubuh yang digunakan oleh oarfish untuk berenang. Ordo tersebut banyak hidup di laut dengan kedalaman 100 hingga 1000 meter, menjadikan ikan Ordo Lampiformes juga berjenis pelagik. Ikan-ikan yang berasal dari ordo ini juga memiliki karakteristik berkulit cerah, dan salah satu genus oarfish, Regalechus, mampu memiliki kulit berwarna kemerah-merahan. Kemunculan oarfish di Laut Taiwan membuat geger dunia maya. Ikan laut dalam ini disebut pertanda datangnya bencana. Banyak hewan luar biasanya ditemukan di lepas pantai timur Laut Taiwan,
Namun ini adalah pertemuan pertama saya dengan orfish raksasa. Kata Wang Chenglu, anggota dari sekelompok penyelam di pantai di Ruifang District, Taiwan. Penampakan ikan berwarna perak yang panjang itu kerap dianggap sebagai tanda bencana tsunami yang akan datang. Para ahli biologi di University of California in Los Angeles, UCLA juga mengajukan berbagai penjelasan mengapa orfish secara berkala ditemukan di permukaan laut atau ditemukan mati di sepanjang pantai. Hewan-hewan itu kemudian diketahui bukan perenang hebat, dan arus musiman bisa mendorong ikan yang sekilas bertubuh seperti ular namun pipih ke permukaan, di mana mereka akhirnya mati karena kelelahan. Penjelasan yang lebih bombastis namun tidak terbukti melibatkan gas atau senyawa kimia yang dilepaskan oleh celah bawah air meracuni hewan di laut. Tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara perilaku hewan dan aktivitas seismik yang ditemukan di lautan. Bahkan hingga kasus terakhir yang terjadi di Toyama, tidak menunjukkan aktivitas seismik berarti selama hampir sepekan setelahnya. Sementara, Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono menyebut, kemunculan ikan orfish yang notabene ikan laut dalam kepermukaan juga bukanlah pertanda gempa besar dan tsunami. Hasil kajian statistik terbaru mengungkap bahwa jenis ikan laut dalam seperti orfish yang muncul di perairan dangkal tidak berarti bahwa gempa akan segera terjadi, katanya kepada liputan6.com. Memang, katanya, sejak dulu masyarakat di Jepang sudah ada legenda bahwa orfish konon sebagai pembawa pesan dari dasar laut. Mereka mengaitkan perilaku binatang yang tidak lazim dengan pertanda akan terjadi gempa kuat. Menurut teori oseanografi, kemunculan biota laut dalam kepermukaan hingga terbawa ke pesisir berkaitan dengan fenomena upwelling. Upwelling adalah sebuah fenomena air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan. Dalam fenomena upwelling biasanya banyak ikan yang muncul ke permukaan. Jika hanya satu atau dua ekor ikan, maka beberapa paper menyebutkan bahwa orfish juga memiliki kebiasaan mengambang di dekat permukaan air ketika mereka sakit atau sekarat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan nyalakan loncengnya untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada semua orang dan turut merasakan keajaiban alam bawah laut lainnya bersama dan ikut petualangan seru kami berikutnya. Salam jajakan alam.